Iya, yang bersongkok. Terima kasih, Datuk Seri Pengerusi. Ya, ya, Mohd Racu. Sila-sila. Terima kasih kerana memberi peluang kepada saya untuk mengambil bahagian sama dalam perbahasan peringkat Kementerian Pengangkutan ini. Saya merujuk kepada butiran 030000 perangai khusus butiran kecil subsidi kren tidak ekonomik KTMB yang dianggarkan berjumlah 25 juta pada muka surat 297, dan banyak persoalan timbul bila ucapan bajet 2018 mengumumkan sejumlah 55 juta ringgit sebagai subsidi pengangkutan perkhidmatan kereta api luar bandar daripada Tumpak Gua Musang. Perbandingan dengan negara Thailand sebagai contoh, sejak sekian lama telah memberikan perkhidmatan kereta api secara percuma kepada penumpang kelas ketiga. Bahkan makanan juga diberikan secara percuma. Penambahbaikan perkhidmatan ini telah dilakukan oleh Thailand dari masa ke semasa. Terkini ia memfokuskan kepada penumpang kereta api yang benar-benar miskin. Justru itu, langkah kerajaan dalam menawarkan subsidi tren tidak ekonomik yang berjumlah 25 juta dan pengumuman subsidi sebanyak 55 juta pengangkutan perkhidmatan kereta api luar bandar dari Tumpak Gua Musang yang sangat mengelirukan pada saya, bahkan jauh ketinggalan daripada negara jiran kita, Thailand. Secara perbandingan, negara Thailand membelanjakan 585 juta baht atau 73 juta setahun untuk kereta api percuma. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mencadangkan kerajaan iaitu menyediakan perkhidmatan kereta api percuma bagi penumpang kelas ketiga dari Tumpak ke Kuala Lumpur kepada semua keluarga dan penduduk yang menerima BRIM. Kerana bila dah layak menerima BRIM ini, mereka juga layak untuk mendapat hak-hak seperti ini. Berkaitan subsidi KTMB, apakah jaminan subsidi yang begini besar tidak akan berlakunya penyelewengan sebagaimana yang berlaku sebelum daripada ini? Begitu juga butiran yang seterusnya ialah di bawah projek rel kereta api yang dianggarkan berjumlah 2.5 bilion pada muka surat 299 juga menimbulkan banyak persoalan. Apakah ini sengaja diadakan sejurus sebelum perjanjian akses rangkaian kereta api Railway Network Assessment Agreement, Access Agreement, yang sangat berat sebelah dan bakal menguntungkan syarikat kroni? Di sebalik jumlah projek sedemikian besar ini, kenapa pihak kerajaan masih gagal mengatasi isu-isu yang dibangkitkan oleh Kesatuan Sekerja KTMB? Senarai isu yang dibangkitkan oleh Kesatuan KTMB ini adalah sangat penting dan serius untuk kebajikan dan kepentingan kaki tangan kerajaan. Apa jawapan kerajaan terhadap isu pembaziran dan dakwaan kronisme rasuah dalam KTMB? Dan isu perjanjian RNA ini, yang semua itu bakal menjejaskan 4,000 pekerja KTMB dan penumpang kereta api. Dan saya ingin tanya, apakah yang menghalang Menteri Pengangkutan dan pihak kementerian daripada menyahut cabaran debat daripada Saudara Abdul Razak, Presiden Kesatuan Pekerja KTMB, The Railway Man Union of Malaysia? Begitu juga dengan butiran 010000 perkhidmatan pengangkutan. Tuan Dipertua, Khalifah Umar Al-Khattab mengatakan, aku akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala jika ada binatang yang cedera akibat jalan yang tidak elok. Seekor kedal di zaman Khalifah pun diambil perhatian sebegitu rupa dalam negara kita Malaysia ini, Malaysia di bawah pemerintahan kerajaan yang ada pada hari ini. Apabila sesuatu insiden berlaku, yang ditangkap dan dicari salah adalah orang paling bawah. UPSR bocor, guru ditangkap. Pelbagai lagi perkara-perkara yang berlaku, skandal-skandal besar dalam negara kita ini, yang ditangkap adalah orang bawahan. Saya ingin merujuk kepada kes kemalangan di Kuala Kerai, nahas yang menimpa pelajar-pelajar tahfiz di Kampung Telekong, Kuala Kerai, Kelantan. Telah mengorbankan 7 pelajar yang menjadi tumpuan kerajaan adalah pemandu van yang dilaporkan tiada lesen. Itu saja. Sedangkan kerajaan tidak melihat secara lebih komprehensif bagaimana jajaran jalan rayanya, adakah selamat untuk kegunaan. Kita negeri Kelantan ini, Tuan Dipertua,
satu-satunya negeri yang tidak ada lebuh raya. Padahal orang Kelantan ni juga bayar road tax. Kita juga pembayar cukai. Tapi bayangkan, negara yang mengamalkan federalisme ini menganaktirikan begitu rupa negeri Kelantan. Walaupun yang terkini setelah desakan daripada kita, ada usaha-usaha dibuat untuk pembinaan lebuh raya ini. Padahal yang lebih perlu ambil tanggungjawab adalah Menteri Dalam Negeri, Menteri Kerjaya dan tentu sekali Menteri Pengangkutan. Ini yang perlu bertanggungjawab untuk menjawab persoalan-persoalan yang berkaitan dengan insiden-insiden menyebabkan korban nyawa seperti itu. Persoalan yang perlu dijawab oleh kerajaan yang pertama adalah apakah jalan raya Kapun Telekong, Kuala Krai, Kelantan yang dilalui oleh van tersebut benar-benar memenuhi ciri-ciri keselamatan dalam keadaan sekarang ini. Yang kedua, bekas ketua audit negara melaporkan 30% nilai kontrak kerajaan terlibat dengan rasuah. Justru apakah implikasinya dalam kontrak pembinaan jalan raya? Kalau hal lain terlibat dengan rasuah pun ada kesan yang berat. Ini kan pula soal jajaran jalan raya kalau juga terlibat dengan ketirisan, kebocoran dan rasuah seperti ini, barangkali ini menjadi nyawa manusia sebagai taruhan. Dan adakah butiran 030900 Malaysian Institute of Road Safety Research, MIROS, yang dianggarkan, peruntukan yang diberikan ialah 15 juta, ada membuat kajian kaitan keselamatan jalan raya dan kesan daripada berlakunya unsur-unsur rasuah terhadap keselamatan jalan raya ini? Rakyat Malaysia memerlukan pemerintah yang adil, melebihi keadilan yang diperoleh oleh peroleh seekor keledai di zaman Serina Omar dahulu. Saya juga ingin memetik kenyataan media daripada Persatuan Pengguna Pulau Pinang yang mengatakan dalam kes kemalangan bas Genting pada Ogos 2013, pemandu bas yang meninggal dunia dalam nahas tersebut dipersalahkan. Bagaimanapun, hasil siasatan mendapati terdapat 51 kecuaian, kelemahan, kekurangan, bersikap puas hati para pegawai yang tidak cekap dan penguatkuasaan yang lemah dalam sektor pengangkutan yang sedikit sebanyak menyumbang kepada faktor kemalangan. Tetapi yang dipersalahkan hanya driver bas tersebut yang juga dah terkorban dalam kemalangan itu. Faktor-faktor yang berasaskan institusi dan pengangkutan bertanggungjawab di atas kehilangan begitu banyak nyawa rakyat yang berharga sejak bertahun-tahun lamanya. Begitu juga pada musim raya. Kalau lebuh raya jalan nak pergi ke Kelantan daripada Kuala Lumpur, dipanggil lebuh raya maut. Lebuh raya maut. Banyak sangat berlaku kemalangan. Saya yang ulang-alik daripada Kelantan ke Parlimen untuk persidangan ini pun, kita sangat merasakan jalan raya ini sudah tidak selamat. Itu belum lagi kita bangkit soal bagaimana kerosakan kenderaan bila melalui jalan-jalan tersebut. Jadi ini perlu menjadi perhatian kepada pihak kerajaan. Kemudian Persatuan Pengguna Pulau Pinang juga mengkritik MIROS yang menyatakan sejumlah besar sumber telah dibazirkan berhubung model congakkan kematian di jalan raya oleh Institut Keselamatan Jalan Raya Malaysia dan penyelidik lain. Laporan MIROS meramal kematian di jalan raya bagi tahun 2020. Setiap model telah dipalsukan oleh penyelidik yang berikut yang berkaitan. Hakikatnya semua model cuma membuat anggaran berdasarkan kepada perangkaan masa lalu. Pemodelan kematian di jalan raya pada masa lalu telah menunjukkan perangkaan yang dijangkakan lebih tinggi berdasarkan peningkatan geometrik berbanding jumlah kematian sebenar di jalan raya. Jumlah kerajaan kemudian dengan pantas mendakwa angka terbabit lebih rendah ekoran usaha-usaha mereka. Penyelidikan secara membazir juga telah dijalankan untuk mengetahui kos tinggi nahas dan kecederaan jalan raya yang sudah diketahui itu. Kajian anggaran ini telah digunakan untuk mewajarkan pembentukan agensi pengangkutan yang tidak perlu. Soalan saya, apakah pandangan kerajaan terhadap kritikan-kritikan yang disuarakan oleh Persatuan Pengguna Pulau Pinang ini? Sekian saja, Deputu. Terima kasih. Ya, Jasin, oleh kerana